Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci dan juga Rili. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Yes. Nah, untuk kali ini Pakci kita ada satu request ya, yang mana udah di komentar. Kenapa? Kita diminta untuk meriak 10 mainan zaman dulu. Wow, ini nostalgia. Yeah. Mungkin ada yang kita tahu ataupun ada yang kita tahu. Gak tahu juga. Gak tahu juga. Karena kita itu lahir di tengah-tengah ya guys, tahun 90-an. Tapi mau ke zaman milenial, tapi kita udah zaman jadul juga. Ataupun kan? Ataupun di Malaysia tidak ada permainan seperti ini. Ya, gak tahu juga. Ya kan? Nah, tapi sebelum itu ya, terima kasih yang udah komentar, yang udah live chat bersama kita juga. Anda semua luar biasa, teruskan ngobrol di sana. Teruskan komen, teruskan like, dislike juga, subscribe kita guys. Karena kita itu nge-react jujur aja ya guys. Nah, jadi nggak perlu basa-basi lagi, kita akan lihat 10 mainan zaman dulu 90-an ya. Dalam 3, 2, 1, and go! Video ini Mister mau nge-review lagi 10 mainan jadul yang pernah hits di tahun 90-an. Tapi sebelumnya Mister punya pantun nih buat kalian nih. Dengerin ya. Daun bawang dimakan Asep, ada paku musuhnya palu. Nonton doang kagak subscribe udah pada gila lu. Cakep. Oke, terima kasih buat Tech Art Sankos, kiriman pantunnya benar-benar mantep coy. Lu mantap. Emang benar-benar gila. Oke, langsung aja video ini kita mulai. Let's go. Mainan jadul yang pertama Mister punya bambu peletokan guys. Ya, wah, ini ada nih, kayak gini ya. Tuh detailnya nih Mister kasih lihat nih. Wah, kangen gak sih kalian? Wah, Mister sih kangen banget coy. Tuh ini bisa dibuka dia. Set untuk masukin pelurnya gitu guys. Nah, di tempat Mister itu di Jakarta namanya bambu peletokan. Nah, di tempat kalian apa guys? Tulis komentar di bawah ya. Wah, kayak gini nih. Wah, dan mainnya ini pakai amunisinya ini guys. Trumpet. Amunisi ini nih ya. Kertas koran yang dibasahin. Waduh, di sini Mister udah punya air dan kertas koran, langsung kita celupin aja guys. Kita basahin aja. Waduh. Dan kalau nggak salah itu abangnya sempat sampai kreatif banget loh guys. Sampai ada kayak kerannya, sampai ada macem-macemnya gitu loh. Dan sampai gede-gede gitu peletokannya. Kalau Mister belinya yang klasik coy. Yang benar-benar jadul. Nah, ini cara mainnya gampang guys. Ini kita rendem gini korannya. Wah, ini bakal jadi amunisinya. Ini Mister kangen banget coy. Sumpah. Semangat. Ambil sejumput. Semangat ya. Waduh, kita ambil sejumput guys. Terus kita taruh sini nih. Ini kebanyakan. Kita ambil sejumput baik. Nah, ambil sejumput gini, kita taruh di sini guys ya. Kita taruh sini, nanti kita dorong ke depan. Waduh, ini zaman sekarang kagak ada kayak gini coy. Anak-anak mainnya sekarang ini ya gadget. Waduh, gadget. Nah, gini kita tusuk-tusuk guys. Ini sebenarnya kita hancurin dulu ya musuhnya ya. Aduh, lupa bisa cara mainnya coy. Gak apa-apa deh, kita langsung tusuk aja guys. Nah, setelah kayak gini, kita dorong dulu dia ke ujung. Nah, sampai kayak gini nih tuh, kita dorong ke ujung guys. Ya tuh, kita dorong kayak gini ke ujung. Baru di bawahnya kita masukin lagi yang berbeda. Ini mesti kita hancur-hancurin dulu guys biar dia lembut gitu loh. Oke, mesti hancur-hancurin dulu sedikit ya. Waduh. Enak banget kayak main ginian zaman dulu waktu bulan puasa kok enggak salah deh mainan kayak gini. Ya benar. Oke. Ini kalau di tempat enggak salah dulu digini-giniin guys. Ini anak-anak zaman dulu emang benar-benar kreatif digini-giniin nih. Aduh, jadi ingat masa lalu, Euk. Jadi ingat masa lalu, Euk. Nah, kayak begini. Kita dorong dikit ya kan. Set-set kayak begini. Waduh. Nah, ini udah siap nih guys. Kalau udah begini udah siap nih. Wah, Mister pakai ginian coy. Wah, Mister pakai ginian. Oke, kita sasaran tembaknya itu ya. Wah, siap, siap. Siap ya, kita tembak ya guys ya. Oke. Satu, dua. Loh, wah. Mana? Malah kesana dong coy. Waduh, udah di depan targetnya masih lari juga lagi, ya. Guys. Bisa kita reload lagi, ulang-ulang ya. Pada siap, satu, dua. Gila, cepat lu. Wih, pedas ya tuh. Wah, nyus. Kalau kena tuh, melekat. Ini bener-bener, Mister kangen banget coy sama zaman dulu coy. Yang kangen tulis komentar di bawah aja ya guys. Oke, kita lanjutin lagi permainan-permainan selanjutnya yang lebih keren. Let's go. Selanjutnya Mister punya kartu gaple atau di sini namanya domino ya guys. Waduh, kita buka ya guys. Nah, ini sebenarnya ini bukan mainan anak kecil ya guys.
Oh yang ini ya 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 ya. Mainin gaplay gini sama teman-teman Mister, pasti dimarahin sama mamanya Mister. Padahal Mister nggak tahu, Mister mah polos-polos aja coy. Mister polos-polos aja coy. Nah ini konotasinya soalnya untuk apa namanya, untuk judi-judi gitu ya guys. Makanya dimarahin. Tapi waktu dulu sih Mister nggak tahu apa-apaan coy. Bener-bener Mister cuman main-main doang coy. Waduh. Nah ini dulu kayak begini juga. Ini bentuknya keren banget. Tapi ini offset gitu ya. Offset tuh coy. Offset tuh coy. Tuh lihat nggak? Waduh, nah dulu mainnya kayak gini kan, aduh, kan ini dikocok nih, dibagi-bagiin gitu kan, dua orang gitu. Nah, pertama dia ngeluarin ini nih, misalnya nih, ngeluarin begini, satu, aduh, 6 sama 5 ya kan, keluarin, wah, ini kita ada 6, kita beginin guys, tuh, disambung-sambung gitu coy. Oh. Nah, ini ada 5 sama 6 lagi, kita cari yang sama cari coy, misalnya 5 gini, tuh, ya kan, waduh, ini keren banget zaman dulu nih. Kita sambung-sambung gitu guys, cara mainnya dulu ya. Yang Mister tahu nih, nggak tahu deh. Kalau yang versi judinya kagak tahu coy. Mister kagak pernah coy. Mister kagak. Oke. Itu juga judinya itu main number. Kayak gitu, yang duluan abis yang menang kalau nggak salah gitu ya guys ya. Kalau nggak salah bulan puasa juga coy, Mister mainin domino gini ya. Gaple waktu dulu. Domino. Nah di tempat kalian namanya apa, tulis komentar di bawah guys. Yang selanjutnya ya, Mister punya alat pembesar guys. Waduh ini tergolong mainan apa alat tulis ya. Udah Mister golongin ke mainan aja guys. Nah ini alat pembesarnya kayak gini guys. Dan ini bukan dari kaca ya, dari plastik, plastik gitu. Plastik bening. Semacam mika-mika gitu, plastik bening keras. Waduh. Oke, kita cobain dulu guys. Kita memperbesar ini. Wow, keren loh. Wow, bisa seperti ini loh. Kalau diginiin makin ngeblur. Nah, kayak gini nih, pas nih. Wah, ini buat kaca pembesar mantep juga nih guys. Nah, alat zaman dulu itu kayak gini guys ya, kaca pembesarnya ya. Bukan dari kaca, tapi dari plastik. Murah meriah, mantap. Iya, aduh. Oke, kita lanjut lagi ke mainan yang selanjutnya. Let's go. Yang selanjutnya, Mister punya uang mainan. Wah, tuh, uang mainan guys. Zaman dulu juga ada uang mainan ya. Nggak zaman sekarang doang nih. Tuh, ada tulisannya tuh. Uang mainan, tanda tangan palsu, uang mainan anak-anak. Wah, dan dia bolak-balik, mantap. Wih. Bolak-balik nih, 1.000 rupiah saja. Wow, betul. 1.000 rupiah saja uang mainan. Waduh. Oke, kita lihat guys, satu persatu ya. Dia ada uang 1.000-nya, ada uang 2.000. Tapi cantik. Mantap. Ya, ada uang 5.000. Mantap. Ada 10.000. Ya kan? 20.000. Wah, ada 50.000 juga sama betul. Ada 100.000. Waduh. Waduh, kalau mirip sama mainan asli begini bisa disalahgunakan nih. Bahaya juga ya. 100.000 rupiah saja. Oke guys, ini adalah uang mainan. Yang selanjutnya Mister punya robot yang bisa berubah menjadi kaset gini guys. Wadah. Oke, kita lihat ya. Ini sebenarnya robot dinosaurus gitu yang bisa berubah menjadi kaset. Oke, kita perintahkan dia untuk berubah menjadi dinosaurus ya. Let's go. Ayo robot, berubah. Cuk 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 cuk. Aduh, imajinasinya Mister bener-bener kocak. Nah, kayak gini guys tuh. Wah, robot dinosaurus nih. Detailnya nih Mister kasih lihat nih biar kalian bisa kangen-kangenan coy. Iya benar. Oke, gini nih guys. Tuh. Dan zaman dulu itu beraneka macam warnanya ya guys. Ada yang kuning, hijau, hitam, segala macam. Wah, sekarang Mister dapat yang warna merah kayak gini nih guys. Siapa yang pernah punya mainan ini tulis komentar di bawah ya. Wah, kalau misalnya kita balikin lagi, bisa berubah lagi jadi kaset. Wah, aduh, jangan-jangan kalian nggak tahu kaset lagi apaan ya? Milenial lu pada tahu kaset ya coy. Kaset nih, kaset kayak gini nih. Oke, guys, wah ini jadul banget juga nih coy. Oke, kita lanjutin lagi ke mainan yang selanjutnya. Let's go. Selanjutnya Mister punya mainan puzzle jadul guys. Waduh, kayak gini nih. Cara mainnya kayak gini guys ya. Mister pelintir begini. Set, wah kayak gini. Terus bisa Mister pelintir begini juga. Ini kayak kalau zaman sekarang itu kayak Rubik ya guys ya. Kayak Rubik banget loh. Mungkin ini cikal bakalnya Rubik ya. Tidak ada yang tahu. Waduh. Tuh kayak gini guys. Tuh. Bisa kayak begini dan ini bisa kita lurusin kayak gini. Ini bisa jadi pembaris ini banget. Kayak gini misalnya kita pengen lurusin ya. Tuh, jadi lurus dia. Waduh. Atau kita bisa bentuk-bentuk sesuai keinginan kita. Wah, keren banget loh ini. Zaman dulu udah ada mainan puzzle kayak gini, guys. Wah, keren kan? Wah, bisa kayak gini tuh. Dan dia third dimension gitu loh. Third dimension apa sih, Mister? Nah, kayak gini nih. Oke. Kalian bisa lihat Mister tuh, keren banget loh. Asli dah, keren banget ini coy. Wadah. Ini betul, okay. Ini betul. Nih, Mister coba buat sesuatu ya. Yang random, yang abstrak. Biar harga nilai jualnya tinggi. Apa dah. Oke, tuh bisa kayak gini guys. Wah, ini keren banget ini. Dulu zaman dulu udah ada puzzle-puzzlean yang mantap seperti ini ya guys. Oke.
gitu. Yang pernah punya puzzle seperti ini, tulis komentar di bawah aja guys. Oke, langsung kita lanjutin ke mainan yang selanjutnya saja. Let's go. Selanjutnya Mister punya mainan tepok kartu guys. Waduh, nah kayak gini nih mainan tepok kartu zaman sekarang kayak gini guys. Kalau zaman dulu ya ini ada. Dia lembaran besar gitu. Nanti kita gunting-gunting sendiri guys. Oh, nah, kalau ini sekarang udah diguntingin lebih enak. Kalau ini kita dipanggil stem. Nah, kayak gini nih. Kalau ini edisi LOL ya, LOL Surprise nih. Apa sih kartun zaman sekarang nggak ngerti, Mister? Tuh, kayak gini guys. Tapi kita itu kan. Nah, cara mainnya ini, NFT. Cara mainnya kita begini nih guys. Nah, kita gini. Nanti kita tepok, ya kan? Kita tepok gini. Set. Abis kita tepok, kita lepas. Nah, kalau yang telungkup begini berarti kalah guys. Kalau yang kebuka gini berarti menang. Ada juga yang main kayak ini. Biasanya buat dia gini. Kayak judi juga coy zaman dulu, kocak. Oke, kayak gitu guys tuh. Zaman dulu itu kalau nggak salah ada Dragon Ball, ada Doraemon nah, atau apa gitu ya. Sekarang agak beda dikit coy. Oke, yang selanjutnya Mister punya mainan suntikan-suntikan seperti ini guys. Waduh, ini kalau suntikan gini sebenarnya bahaya juga. Jam orang zaman dulu sebenarnya bahaya juga mainannya. Tapi ya udahlah, kita mengenang masa lalu aja coy. Tapi kita semua positif ya guys. Kalian jangan beli ya, biar Mister aja coy. Nah, jadi bentuknya kayak gini guys tuh. Kayak ada corong gitu di ujungnya dan ada selangnya kayak gini guys. Waduh. Ini sebenarnya cara mainnya kayak gimana juga Mister kagak tahu coy. Mungkin diambil ya, begini kali ya. Enggak pernah tahu ya ini ada. Wah, kayak gini. Terus bisa disemprot lagi. Apa manfaatnya ini? Iya. Pokoknya zaman dulu ada kayak gini guys. Mister sebenarnya pernah beli ya. Tapi Mister lupa cara mainnya gitu coy. Ini zaman dulu banget loh ini. Tuh. Nah, tuh guys. Tuh. Ini tuh pipa-pipanya kayak gini nih. Sebenarnya Mister nggak ngerti loh cara mainnya apa. Cuman ini jadul banget nih guys. Nah, kalian pernah punya nggak guys? Tulis komentar di bawah. Tidak punya. Tapi sekarang Mister saranin jangan beli. Soalnya ini takut bekas orang gitu, coy. Takut bekas orang. Iya. Mister langsung pengen cuci tangan aja, coy. Oke ya. Kita lanjutin ke mainan yang selanjutnya. Let's go. Selanjutnya Mister punya pistol plastik karet. Oh, yang ini aja. Pistol plastik karet. Nah, pistolnya seperti ini nih guys. Wah. Dan dia ada karetnya getah. Gitu. Karetnya ini untuk amunisinya ya guys ya. Karetnya ini untuk amunisinya. Kemudian ada ini nih. Wow, ada target guys. Oke, targetnya kita taruh sini aja dulu guys. Ini kalau kamu ada ketiga zaman dulu kamu udah nah, dikira cara mainnya gampang banget guys. Ya, ini betul. Karetnya kita karena ini mainan orang-orang mewah. Kita tarik ke belakang. Mainan mewah nih. Nah, habis itu kita dorong ke belakang. Kayak gitu. Nah, terus kita ambil kita lagi karetnya saja. Kita taruh sini. Ini kita tarik lagi ke belakang. Waduh gitu guys. Ini bisa sampai 6 ini ya. Bisa sampai 6 peluru gitu guys. Oke, terus ini kita taruh sini lagi. Ini udah siap kita mainkan guys. Oke, kita cobain ya guys. Kita cobain nih. 1 2 Wah, enggak kena. Kena kan jelas masalahnya udah di depan. Nah ini nih guys, pistol mainan karet jadul. Kalau kalian pernah punya mainan ini, tulis komentar di bawah ya guys. Dan yang terakhir, Mister punya lilin mainan merek bola guys. Waduh, ada tulisan SNI-nya juga nih. Jadul banget, bener-bener mainan-mainan jadul coy. Oke, langsung Mister unboxing aja ya. Nah ini berminyak banget loh guys, bener-bener deh. Lilin zaman dulu tuh berminyak banget. Dia jujur aja ya. Cikal bakalnya Play-Doh. Kalau zaman sekarang tuh Play-Doh namanya ya. Oke, Mister cobain cium wanginya ya. Wah, wangi zaman dulu banget, asli keren. Zaman dulu banget. Wangi zaman dulu. Oke, kita buka semua, guys. Dan di sini bisa dapat 6 warna ya. 6 warna seperti ini. Waduh. Oke, kita cobain warna biru, guys. Tuh. Wah, enak banget loh. Nah, ini kalau pengen kita mainin, kita lembutin gini dulu, guys. Kita campurin dulu biar dia lembut baru kita bisa mainin. Wah, kita cobain yang lain ya. Ini juga wah, lengket banget. Lengket banget, coy. Tapi jangan dimakan. Kayak gini nih, kita buka lagi ya. Bahaya juga ini untuk anak-anak. Sebab nampak macam sedap. Iya, menyenangkan ya. Coy, cuman nih versi lengketnya. Oh, dia macam yang lagi apa? Deh. Kangen. Wah, iya benar zaman dulu banget sih lilin. Masih pasir gitu. Oke, kayak gini guys. Tuh. Oke, semuanya kita hancurin kali ya, kita hancurin. Kita iniin soalnya permukaan luarnya ini keras, dalamnya masih lembut gitu, guys. Nah, makanya kita mesti satuin gini dulu. Nah, dulu Mister paling gampang itu buat garaga. Kita buat garaga guys. Oke, kita begini-giniin. Wah, kita buat garaga ya. Kita buat ular. Iya. Kita buat ular seperti ini. Nah, ular kadut ini mah pendek banget. Oke. Nah, ininya karena dia ular garaga, kita giniin guys. Kita buat ginian. Waduh. Tuh, mirip garaga kan. Oke, guys. Ini mana yang terakhir nih keren juga. Cuman ini lengket semua tangan Mister coy. Waduh, ada-ada aja.
Ini mainan jadul yang terakhir nih guys, Lili mainan. Oke guys, itu tadi 10 mainan jadulnya. Nah, kalian mantap. Paling suka yang mana guys? Tulis komentar di bawah ya. Dan mantap, kalau kalian suka dengan Mister. Video semacam ini, jangan lupa dong untuk like, comment, share, dan juga subscribe untuk channel Mr. Cempreng. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video Mr. Cempreng selanjutnya. Dadah. Wow. Wow. Kita juga ada yang macam kita tidak tahu. Cumannya perbedaannya ialah nama itu. Nama produk itu serta nama produk yang berada di Malaysia itu berbeza, tapi permainannya sama juga. Sama, iya. Tapi semua itu begitu nyaman ya sebelum ada namanya HP, guys. Yes, betul. Kangen banget dengan zaman tahap dulu sosial ya, kita zaman dulu itu lagi keren. Iya, karena gadget itu enggak menguasai kita ya. Nah, jadi nostalgia ya, akhirnya jadi benar-benar jadi nostalgia, yang sedangkan dahulu itu bila kita ada permain kayak itu habis rosak semuanya, nggak dijaga ya kan, hilang, dicuri, dirampok orang ya. Tapi bila kita udah lihat di zaman now itu yang udah nggak ada dengan kita, dia jadi sesuatu yang sangat bernilai nostalgia ya, yang membuatkan kita seperti wah, kalau udah benda-benda ini semua ada, pasti sudah disimpan di dalam kaca gitu. Yes. Kan? Wow. Ini kalau kita dulu apa? Kalau ada ketika dulu aku itu membantu apa? Gimana ya? Pamanku ya membuat petokan itu dijual dalam harga dalam 6.000, ada yang 4.000 gitu. Bergantung dengan size ya, Baci. Mau kuat, mau yang bagus, mahal dikit lah. Mau yang biasa-biasa aja, murah banget. Gitu. Guys, ini benar-benar nostalgia ya. Kalian pernah nggak ada gadget kayak gini? Betul. Sila komentar di bawah. Mana tahu ada lagi gadget-gadget yang lagi keren daripada yang kita lihat 10 ini. Benar. Kalau ada lagi, kalian bisa untuk komentar lagi ya, apa mainan-mainan zaman dulu yang 90-an yang kalian ingin kita lihat, kalian ingin kita react ya. Jadi terusan hantar ya. Ini ini Rubik ular dulu itu. Tapi untuk kita membeli zaman sekarang ini memang susah lah. Ya benar. Susah mau cari barang. Tapi kalau kita lihat di channelnya sendiri ya, jangan lupa untuk subscribe Mr. Cempreng ya. Anda bisa ke channel sendiri, mungkin di sana mereka ada berjual ya. Ya, nah, bukan saja jual, tapi mereka review pelbagai lagi barang-barang nostalgia. Ya benar. So mungkin itu saja ya, Baci. Ya, itu saja barang yang berdua. Sekiranya kalian ada lagi video-video yang lebih keren daripada ini untuk kita sama-sama tambah ilmu, just comment down below beserta dengan ini. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, so mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini sehingga habis. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.